Sekarang kita akan mengaktifkan apa saja yang harus diaktifkan untuk bisa narik atau ngojek GrabFood. Yuk, mulai. Apa saja yang harus diaktifkan untuk bisa narik? Kita akan mengaktifkan layanan. Kita akan mengaktifkan layanan Grab Express sudah aktif. GrabPick, Grab Express, GrabFood sudah aktif. Dan saya hanya punya modal 50. Jika Anda modal lebih dari 50, 100 atau 200 boleh. Silakan. GrabPick, Grab Express, GrabFood sudah aktif. Sekarang kita mengaktifkan semua pengaturan. Penyedia navigasi atau Google Map. Aku pakai Google Map. Centang. Udah. Terus yang lebih penting untuk peringatan jika order masuk adalah nada dering disesuaikan. Sudah. Oke. Lalu kita mulai mengaktifkan untuk siap order. Oke, sudah. Kita sekarang sudah siap untuk ngojek online atau order GrabPay, Grab Express, GrabFood. Dan biasanya kalau kita baru mengaktifkan itu ada semacam verifikasi wajah. Tapi kali ini belum keluar. Biasanya yang menentukan dari pihak pusat, Grab Pusat untuk verifikasi wajah. Itu aja. Anda sekarang belum siap order secara otomatis. Nah, kalau ini ditekan lagi, Anda sekarang ambil orderan secara otomatis. Oke. Lanjut, kita siap nge-grab. Nah, sampai jumpa lagi.